Jadi lakukan. Karena saat ini tekanan masih lakukan Irfan Johari. Hati-hati tentunya sebuah counter attack begitu cepat dari Malaysia. Ada 2 lawan melawan 3. Hati-hati Indonesia. Oh, suka dipercaya. Nah, cutback dari Akmal tadi. Iya, ini sudah sangat baik sebetulnya ya kerjasamanya. Berikan kepada Irfan Johari. Dan jadi duel yang sangat menarik dari dua negara bertetangga ini. Sebentar, siap-siap dia. Berikan saja bola kembali ke belakang. Saat ini bagaimana bola diberikan kepada Robby Darwis. Kepada gerakan dari Sananta. Masih Sananta. Baik sekali kali backup. Oh, Sananta. Bagas. Bagas ajak kancang. Duel dengan Ruben Tira. Masih Bagas. Bagas lagi. Masih Bagas. Dua pemain melakukan double team tadi. Ferrari. Masih Ferrari. Cepat. Mencoba melihat kali. Oh, bahaya kembali. Hati-hati juga. Untung saja. Dua kali Malaysia. Pada permainan dari kapten mereka. Bagaimana Aiman kali mencoba menerobos. Bukan semua pelanggaran. Oleh Sananta, Romano Sananta kali ini dia berikan lagi crossing ke tiang jauh. Ada 2 pemain Indonesia cukup baik dan ini dia sebuah peluang kembali. Oh, masih ada backup Frankie yang pertama didapatkan. Untuk ini dia Frankie bisa. Masih bisa Frankie adu sprint. Masih Frankie duel saya dengan Rake. Oh, Frankie masih pas. Sayang sekali. Frank Sananta masuk ke dalam. Sananta melakukan liuk. Datang sebuah cutback, tapi sebuah clearance dari Robby Darwis. Belum selesai gelombang serangan dari Malaysia. Ada ruang tembak, hati-hati. Ya, Malaysia juga kan long range shooting. Iya, karena pertahanan kita cukup kendor yang sama dengan... Tidak offside. Ada Sananta kali ini kuasai bola. Sananta! Sananta ya, striker yang bisa berduel meskipun menaklukkan back lawan. Dan kemudian melawan Riau. Organisir rekan-rekannya, hati-hati dan... Jangan masih berada. Pemain Malaysia memang pemain kita. Walaupun unggul masih terlihat kesal. Kita perhatikan para pemain Indonesia ini menghindari lapangan tengah ya. Maksimalkan peran 2 pemain wingnya ya. Yang sebetulnya full. Mainan dari Sananta menuju kepada Bagas. Bagas adu sprint kali ini masih Bagas. Bagas sayang sekali. Tekuk. Baik. Sangat. Frankie. Masih Frankie bisa. Masuk ke dalam Frankie. Terlalu lama Frankie. Sehingga. Dia tidak sempat melakukan shooting tadi Frankie. Para pemain dari Indonesia masih berhasil menjaga dengan sangat baik. Ruben Tiran kali ini. Buah-buah blok yang dilakukan oleh Frankie. Boleh diberikan saya kepada Irfan Johari. Sayang. Sentuhan. Bagas Kava mencari pemain yang muncul. 2 pemain. Pas tadi dari Bagas. Baru babak pertama. Bersinar para pemain dari Malaysia. Irfan tadi bagi Malaysia. Iya. Yeah. Siap-siap pemain untuk mundur. Dan tendang di backup. Tiang dekat ternyata. Gawang Malaysia waspada dan mampu membuang bola. Ajaib dari Robby Darwis. Robby Darwis langsung ke arah gawang. Dengan di babak yang pertama. Kepada Sananta. Ya, terlalu jauh hanya sekitar 1 meter saja. Menuju ke dalam kotak, hati-hati. Shooting tadi dilepaskan oleh Syamsul. Bagas Kava, Bagas Kava. Sayang sekali kita lihat pemirsa tadi ketika titik putih. Ya, ini dia memang skill sekali. Bisa menyamakan kedudukan, Tierney. Oh, terbaik dilakukan oleh Tierney. Siang, tetap bermain tenang, tetap bermain fokus sehingga tidak. Dia satu-satu, ayo tambah jumlah golnya. Arkan. Dan depan, berhasil balik bola dia oleh Hernando. Masih Hernando kali sekarang. Ini hati-hati, Rakes mencoba cutback. Ternyata hati-hati, pemirsa dan sayang sekali. Kali sebuah tekanan dari Malaysia. Gol ini, back yang membuat kemelut. Lalu Tierney mendapat kita harus mengurangi kesalahan-kesalahan. Kepada gerakan dari Bagas. Bagas menuju kepada Ragil. Gagal. Sementara Dewangga masuk menggantikan Ferrari. Dia melakukan WDs ke Rayong. Ini kepada Frankie. Frankie bisa. Bola meninggal catatan permainan. Bola, jatuh kembali. Hati-hati kembali. Ya, apakah menjadi sebuah pelanggaran? Kali-kali memang di babak yang kedua ini, pemain Malaysia berambut gondrong ini. Iya, Robby Darwis tadi dipaksa harus membuat pelanggaran. Hati-hati juga dengan ambil tendangan ini. Dan juga tendangan. Oh, Alif ternyata bahaya pemirsa. Alif! Kiri dari Alif. Iya, untung di antaranya ada Esal. Ya, Esal tampil sangat baik bagi Pro Academy. Kembali ke dalam dari Robby Darwis. Sundulan. Oh, ini dia. Dewangga. Ada peluang. Ini kali. Sayang sekali. Esal tadi dan coba menekan. Bahaya Rakes. Sebuah shooting Rakes.
Kelly Stroyer mendekat. Oh, ini dia peluang kembali dimiliki. Ragil. Sayang sekali. Shooting dan diganti kiri tadi. Esal mencoba melakukan pressing. Sementara para pendukung dari Garuda terus latih Sintayong ke kiri. Frankie masuk ke dalam. Ragu-ragu tadi Frankie. Sehingga bola meninggalkan lapangan pemain. Ya, terlihat. Sudah habis. Mencoba. Dua pemain. Baik sekali Beckham berhasil merebut bola. Kan. Dilakukan oleh Malaysia. Mencoba mengejar Tierney. Fergus Tierney. Kadek Ariel. Kadek mendorong. Oh, say kerja. Dan balik saja oleh Hernando. Saja bola ke depan. Kelly Stroyer. Kelly dikuasai. Masih Kelly. Kelly mencoba menekan. Kelly. Kanu Helmiawan kasih crossing. Tapi belum juga menggapai Helmiawan. Iya, terus menit waktu normal. Sananta lagi berduel. Cukup baik bagaimana Sananta. Berikan saya buat Frankie. Frankie bisa melihat yang jauh. Dan ini dia peluang kembali. Dari Rahadi Azli. Posturnya yang tinggi. Frankie masuk ke dalam. Baik Frankie. Frankie berikan saya kepada Ragil. Ya, sayang sekali. Kembali gagal. Frankie kembali. Frankie bisa. Crossing dari Frankie bisa. Sudut Anda lihat kerja keras dilakukan oleh Sananta. Tadi kombinasi antara dimiliki oleh pemain-pemain dari melalui Akmal. Ya, kita saksikan di mana. Dan juga Tierney posisinya membelakangi gawang dan juga masih belum masuk ke daerah itu oleh Kadek Ariel. Sananta melihat Ragil. Oh, jatuh kali ini peluang. Sayang sekali. Wallah, sob. Aduh, pilot guys. Mampus. Sudah bos. Wallah. Alang. Aduh, bangun mulung ampun. Ada bom aku, bos. Aduh, guys. Membaleng, yang mas.